Kalau gak magang di kantor pusat pegadaian, mungkin aku gak tahu rasanya tinggal ini. Before and after, jadi bisnis database analyst intern di perusahaan BUMN Jakarta. Dulu, sebelum magang, kehidupanku dipenuhi dengan kegiatan asrama beasiswa. Dari rumah ke pemimpinan Regional 4 Surabaya. Hari-hari juga dipusingkan dengan urusan organisasi, yaitu BEM Fakultas Sains Teknologi, di mana aku sebagai ketuanya. Tak jarang, banyak juga tawaran ke aku untuk jadi speaker buat ngisi materi terkait leadership and self-development. Lalu, tiga hal baru yang aku rasakan setelah magang di sini. Pertama, dapat lingkungan kerja yang suportif, karena bapak ibu di sini baik, ramah, dan udah kayak keluarga sendiri. Yang kedua, jadi suka naik transportasi umum. Selain harganya murah, tentu lebih cepat dan ngurangin polusi Jakarta. Dan terakhir, nambah wawasan terkait bidang data dan produk-produk pegadaian. Ini sangat bermanfaat buat nanti dimasukin portofolio ketika nanti apply kerja. Kalau kalian, apa yang dirasain? Jangan lupa daftar MSCB batch 7 ya.